Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini sama buat sahabat saya, Pak Wakil, Pak Lukas Prakoso, yang pada hari Senin tanggal 18 Mei akan dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Agustus Bandung. Semoga amanah, sukses selalu. Saya doakan Pak Lukas cepat menjadi Hakim Agung, dan saya yakin akan kualitas Pak Lukas, karena Pak Lukas mendampingi saya sudah lebih kurang 1,5 tahun, dan saya tahu betul kemampuan Pak Lukas itu sebetulnya lebih melebihi kemampuan saya. Saya tahu betul beliau itu rajin, gigi, tekun, dan ke depan saya yakin sukses akan selalu untuk Pak Lukas. Selamat untuk Pak Lukas. Selamat untuk Pak Lukas Prakoso dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Semoga amanah dan selalu sukses ke depan, dan mudah-mudahan bisa menjadi Ketua Prakoso. Selamat dan sukses selalu menjadi Ketua Pengadilan Kelas 1 Agustus Bandung. Semoga dengan jabatan ini semakin amanah. Sukses untuk Pak Lukas dengan jabatan yang baru. Semoga amanah hingga menjadi Hakim Agung. Sukses selalu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim akreditasi Pengadilan Jakarta Pusat, kita sebutnya Anti Libur. Iya Pak, ini kami namanya tim Anti Libur Pak. Mau ikut mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak atas amanah baru Bapak sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Agustus. Terima kasih Bapak. Diri ini tak terima kenyataan. Menjalankan segala instruksi maupun hubungan Bapak. Doa kami kepada Bapak, semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bapak, memberikan perlindungan terbaik, dan melimpahkan Bapak dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses selalu ya Pak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.